Putra. Iya, Pak. Celanamu mana? Papa, Papa. VCD Ade masih di mobil ya? Iya, sayang. Ambil aja di belakang. Ini listriknya mati. Adikmu mau nonton tuh. Pak, boleh nggak kalau Putra duluan? Adikmu dulu lah. Ngalah dong. Putra terus yang ngalah. Gimana? Enggak, Pak, enggak. Papa, puterin VCD Ade dong. Listriknya mati, sayang. TV-nya nggak nyala. Papa nonton sekarang. Iya, sabar, sabar. Putra, ini lampunya yang mati atau listriknya yang turun? Kamu udah periksa belum si keringnya? Ayo kita periksa. Ayo, sayang. Kalau listrik mati tuh yang harus kita cek tuh si keringnya tuh. Turun kan? Ini yang harus kita naikin. Nah. Kok masih mati ya? Iya, Pak. Berarti kita coba ulang. Oh iya, sayang. Tapi jangan jauh-jauh ya. Iya. Dadah. Dadah. Apanya sih? Put. Put. Woi. Iya, Pak. Ya, dia bengong. Bikinin teh manis buat Papa. Iya, Pak. Masih lama nggak ya nyalanya? Ya! Nah! Gimana nih? Put! Put! Cepetan, Put! Ini ada tayangan bagus nih buat pelajaran nih. Putra! Putra, duduk sini, Put. Sini. Ini ada tayangan tentang pendidikan seks untuk para remaja. Ini penting banget. Informasi ini harus Papa jelaskan ke kamu. Karena ketika kamu nggak paham, nggak mengerti tentang perilaku seks yang benar, kamu akan terjerumus ke dalam pergolakan bebas dan itu akan merusak masa depan kamu.
hati. Harus bijak-bijak dalam menanggapi beberapa remaja yang melihat film atau membaca atau melihat gambar-gambar ke arah seksual itu sehingga tidak ter... Putra! Iya, Pak! Aduh, kamu dengerin gak sih omongan Papa barusan? Dengerin, Pak. Paham? Iya, Pak. Ngerti? Lihatin itu, penting banget buat kamu. Iya sayang, sebentar ya. Iya cepetan papa. Iya. Mana remote-nya? Ana, nih remote-nya udah ketemu. Ternyata ada di dapur. Lampunya. Mati terus. Ini jangan-jangan si kringnya turun lagi nih. Hah, ada-ada aja. Ngapain kamu, Put? Enggak, Pak. Cuman kepikiran sama seks. Bukan. Maksudnya berita seks yang tadi. Kok jadi ke situ-situ alasannya? Sebentar ya. Ana, nonton filmnya sendirian aja dulu ya. Oke deh, Pak. Iya, sayang.
Jadi kamu tahu kan konsekuensinya bagaimana? Uang jajan kamu papa potong. PS kamu sebulan papa cabut. Mau apa lagi? Putra, hukuman berikutnya buat kamu adalah kamu harus menjaga tanaman ini. Tanaman peninggalan mama kamu. Artinya, kalau saja di antara tanaman ini satu aja yang mati, berarti kamu harus... Mati juga, Pak? Ya nggak juga, masa kamu ikut mati? Maksudnya, kalau kamu bisa merawat dan menjaga tanaman ini, berarti amanah yang diberikan ke kamu, kamu sudah emban dengan penuh tanggung jawab. Dan itu artinya, kamu sudah bertanggung jawab menjaga adik kamu, menjaga papa kamu yang semakin tua. Paham? Papa? Jangan... Papa? Oh iya. Itu film apaan, Pak? Yang mana, Seng? Yang papa pegang tadi. Oh, yang barusan ya? Iya.